Hai Sobat Grid, baru-baru ini ibu dari Verrel Bramasta yaitu Vena Melinda melaporkan sang suami atas dugaan kasus KDRT. Seperti yang diketahui, dahulu Verrel sempat tidak merestui hubungan sang ibunda. Mengetahui ibunya mengalami KDRT, beginilah reaksi Verrel Bramasta yang tertuang dalam video berikut ini. Hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan sempat menuai banyak cibiran dari netizen sebelumnya. Seperti tidak memperdulikan cibiran netizen, Vena Melinda tetap cuek bebek dan memilih menikah dengan Ferry Irawan nih Sobat Grid. Sebelumnya, muncul dugaan bahwa Verrel Bramasta sempat enggan memberikan restu. Namun, unggahan Verrel Bramasta di akun Instagram pribadinya pun mematahkan dugaan ini karena akhirnya ia memberikan restu. Terlihat, Verrel yang mengecup pipi Vena Melinda. Lewat kolom caption, Verrel menyinggung soal kebahagiaan. Selama mama bahagia, aku cuma bisa berdoa. Bismillah. Tulis Verrel dalam akun Instagram @bramasta_vrl. Kini, sosok Verrel Bramasta jelas ikut disorot saat Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT. Melansir dari tribunnews.com, Vena Melinda melaporkan sang suami atas dugaan KDRT yang terjadi di Kediri, Jawa Timur. Namun diketahui, beberapa hari sebelum kabar ini mencuat, Vena Melinda tampak mencari-cari sosok Verrel Bramasta. Vena Melinda tampak memberikan balasan perihal kerinduannya dengan sosok sang anak nih Sobat Grid. Mohon luangkan waktu buat mama, tulis Vena Melinda. Miss you kakak, mama ingin peluk kakak, mama sayang kakak, lanjut Vena Melinda. Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Yuk langsung komen ya.